Cara menyambungkan konektor setim DC ke selangnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyambungan konektor ini ke selang ini, terutama untuk bagian diameter ini harus sama dengan lubangnya. Minimal kita bisa masuk ini. Pertama kita si konektor bagian bawah ini dimasukin ke sini. Lalu ini kita masukin ke sini. Maka nanti ini akan terjepit di dalam ini, akan terjepit di dalam sana. Contohnya seperti ini. Tak. Nah, ini udah mulai, ini udah agak mulai seret, berarti dia udah mulai kejepit. Maka kita langsung kencengin sampai maksimal. Nah, dengan seperti ini, ujung selang yang nempel di konektor ini, sebentar, ujung selang yang berada di sini, dia akan kejepit sama ini, dia ngunci di sini. Nah, ini mulai ngunci nih. Nah, ujungnya tidak ke. Sekian dari kami cara penyambungan konektor setim DC ke